Assalamualaikum Hai hai semua Video pada kali ini saya ingin tunjuk cara saya masak sambal sotong yang sedap dimakan bersama ulam-ulaman Inilah ke semua bahan-bahannya yang telah saya sediakan Sotong, cili giling, serai, bawang merah, sos tiram, bawang putih, asam jawa dan daun limau purut Mari masuk dapur Mula-mula panaskan minyak kemudian tumis bawang merah dan bawang putih yang telah dikisar Tumis sahaja sehingga naik bau Setelah itu masukkan dalam 2 sendok cili giling Gaul-gaul sebentar Kemudian masukkan air asam jawa Saya juga ada masukkan sedikit cili kisar segar Terus sahaja masukkan sos tiram dan juga sebatang serai yang telah diketuk Gaul-gaul dan masak sambalnya sehingga menjadi pekat Setelah itu barulah masukkan sotong Daun limau purut, garam, gula dan ajinomoto secukupnya Jika mahu warna sambalnya cantik masukkan gula merah ataupun gula perang. Alhamdulillah sambal sotong sudah siap. Jika kalian suka petai, boleh masukkan petai. Semasa keluarga saya datang ke rumah saya, saya juga ada masak sambal sotong yang sama, cuma saya tambah petai. Kerana ke semua adik beradik saya hantu petai. Sambal sotong ini sangat sesuai dimakan bersama sayur-sayuran apa-apa saja. Tips untuk makan ulam yang banyak, hanya pastikan sambal ataupun pencicahnya sedap. Selamat mencuba. Untuk kalian yang mau mencoba, semoga kita semua berjumpa lagi. Insyaallah. Bye-bye.